dari tahun ke tahun. Alhamdulillah wisuda Darul Quran sudah terlaksana sekitar 3 kali. 3 kali terlaksana, ini yang ketiga ya Ibu. Dan sekarang alhamdulillah banyak sekali yang akan mendapatkan peringkat 1 juz. Jadi tetap semangat ibu-ibu di sini untuk membimbing anak-anaknya, karena guru-guru juga insya Allah tetap berusaha yang terbaik untuk membimbing anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran. Saya sangat bangga dan bersyukur anak-anak makin semangat menghafal Al-Qurannya dan makin semangat untuk menghafal 1 juz, minimal 1 juz. Jadi ibu-ibu juga tetap semangat ya membimbing anak-anaknya untuk di rumahnya menghafal Al-Quran, walaupun Masya Allah, kalau kita cinta kepada Al-Quran, jangan nanggung ya. Di samping kita berupaya untuk menghafalkannya, membacanya, mempelajarinya, juga memahaminya. Dan subhanallah, ini Zukaina dan Ustaz Mahathir dan Abah juga, itu siapa lagi gak pernah mau lepas di Al-Quranul Karim ya. Di samping wirid-wiridnya berupa wirid-wirid yang sudah diajarkan oleh apa namanya para ulama, para wali, yang isinya semua adalah wirid-wirid Al-Qur'anul Karim. Lebih bagus lagi adalah wiridnya Al-Qur'an itu sendiri. Ya Bu ya. Sebab ini Al-Qur'an berbeda. Berbeda dengan lagu. Berbeda dengan hal-hal yang lain yang kita ketahui. Al-Qur'an itu harus benar-benar dijaga karena nur, cahaya. Paham tidak? Kalau sudah hafal, kemudian kita lupakan, kita abaikan, kita sibuk dengan hal-hal lainnya. Sekarang banyak gak yang menyibukkan kita ibu-ibu? Bu, Masya Allah, ya bisa jangan lupa saya kadang begitu. Kepada para ustadz, ustadzah nih, satroni, ustadz, ustadzah semuanya, ibu-ibu yang mensupport anak-anaknya untuk betul-betul terkis, betul-betul perhatian kepada Al-Quranul Karim, saya ucapkan jazakumullah khairan kathiran. Ya, kalau saya bilang Darul Quran Astaqofa, dijawabnya cinta Al-Quran bahagia. Ya, kita tes. Berarti ustadzahnya harus lebih kuat ini, gak ditiru sama muridnya. Darul Quran Astaqofa, cinta Al-Quran bahagia. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Ketika kita bahagia, maka insya Allah kebahagiaan ini akan memberikan keberkahan untuk kita semua. Dan alhamdulillah saya juga sangat bahagia sekali masih mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala bisa menghadiri acara yang sakral ini, menyaksikan penobatan ataupun wisuda hafid hafidha juz'i dari buah hati kita tercinta. Al-Qur'an adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita katakan surat cinta? Karena Al-Qur'an diturunkan sebagai bukti dari kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Supaya apa? Supaya kita hamba-hamba yang dicintai oleh Allah bisa menentukan arah jalannya dengan mudah untuk mencapai kesempurnaan dan kebahagiaan. Dan saya di sini bersama rombongan juga hadir karena cinta, karena ingin menyaksikan murid-murid kita tercinta dinobatkan, dan tentunya dengan harapan kedepannya mereka bisa melanjutkan hafalannya dengan lebih semangat lagi insya Allah. Berkata tentang cinta, tadi dalam prolog, dalam mukaddimah, Ana juga sudah memulai sebuah ayat dari surat Ar-Rahman. Ar-Rahman, zat yang maha penyayang, dan dialah yang mengajarkan Al-Quran. Dan kita ketahui Allah Subhanahu wa taala dalam memulai setiap suratnya dimulai dengan apa ibu-ibu? Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, adik-adik coba siapa yang tahu artinya Bismillahirrahmanirrahim nanti akan dapat hadiah. Ayo angkat tangan. Angkat tangan dulu maju ke depan, kita bedakan suaranya. Silakan sini maju ke depan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selamat untuk para pembina dan gurunya ya. Selanjutnya, selain itu Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam salah satu surat bahwasanya nanti semua orang
Karena ketakutan di yaumil mahsyar akan saling berlarian. Namun para pecinta Al-Quran tidak berlari, justru mereka mencari kedua orang tuanya untuk apa? Untuk diberikan mahkota bercahaya. Nah sekarang adik-adik coba yang sudah hafal, silakan sebut ayat ini. Pertaktunya yauma yafirrul mar'u. Silakan yang hafal maju ke depan, kita dapat hadiah. Ayo banggakan guru dan ibunya. Silakan, silakan. Yauma yafirrul. Silakan. Semua orang akan berlarian, tapi para hafid Quran dia akan mencari kedua orang tuanya untuk diberikan mahkota bercahaya. Silakan. Yauma yafirrul mar'u ahsan. Masya Allah. Ini calon-calon presiden kok gak ada yang maju. Masya Allah. Yauma yafirrul mar'u min ahli wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Allahu Akbar. Ya, ahsan, insyaallah. Sekarang surat apakah ini? Siapa yang bisa? Kita karena hari ini kita berbagi cinta dan kasih sayang, kita juga membagi-bagi dia. Adik-adik, ini surat apa? Yauma yafirrul mar'u min ahli, silakan. Surat Abasa. Masyaallah, silakan. Ya ini berarti wajah-wajah Hafiz Hafiz Al-Yusri dan pemberani ya. Yang belum maju berarti pasti kurang berani. Namanya Hafiz, namanya. Oh Masya Allah, kayaknya Hafiz setiap tahun pasti jawab ya. Masya Allah, namanya sudah Hafiz. Insya Allah akan menjadi penjaga dan penghafal Al-Quran. Ya, itulah tadi surat cinta ya. Masya Allah, dimulai dengan cinta dan kasih sayang. Bahkan nanti juga karena cinta kepada kedua orang tuanya, mereka akan mencari orang tuanya untuk diberikan mahkota bercahaya. Ya sekarang ibu-ibu, siapa yang mau mendapatkan mahkota bercahaya? Kalau gak ada yang angkat tangan cuma dua orang nih. Ya coba lagi, siapa yang ingin mendapatkan mahkota bercahaya? Ibu-ibu yang sebelah sini gak angkat tangan. Ya, kan insya Allah. Dalam Al-Quran juga dijelaskan ya, bahwasanya apa yang kita usahakan itu yang akan kita raih. Jadi di dunia ini tidak ada yang dadakan ya, yang dadakan hanya tahu bulat. Ya, kalau di Jakarta tahu bulat, kalau di Bandung saya nggak tahu, taunya tahu Sumedang. Ada ya tahu bulat ya. Jadi ibu-ibu diinget-inget aja, yang dadakan hanya tahu bulat, yang instan hanya mie instan. Tapi kita kalau ingin mendapatkan anak yang soleh dan soleha yang kelak akan memberikan mahkota yang bercahaya, maka kita harus berusaha.